Halo guys, welcome back to my channel. Sekarang kita ini ada di mana, di Stories Cafe Semarang ya. Seperti ini tempatnya, estetik, dan ini ada AC Panasonic ya. Nah, ini ada fitur power timer i auto nano G. Nah, ini tuh serinya ya, ini ya guys, CS PN9 UKJ ya, 1 PK, dan ini remote ya, dipinjemin sama ownernya. Ini ya, ada fitur nano G nya dan masih ada tombol i auto. Sorry ya guys, ini agak berisik karena emang musiknya kenceng banget. Coba kita nyalain ya, tapi nggak bakal kedengeran suara beepnya karena speakernya lebih dominan. Kita nyalakan. Oke, kita di bawah aja guys. Ini 16 pengaturannya, 16 swing auto, fan dan sebagainya ya. Ini ada teman saya. Terus seperti ini aslinya. Gitu ya, aslinya kotor ya, jadi kayak kedengaran suara anginnya aslinya. Habis itu kita coba naikin suhunya guys. Tuh, denger lah ya, per 0,5 ya, langsung ke 30 aja sih. Aku nyolot biar aman di sini nih guys. Berisik, sorry. Kamu TV yang wow. Kita coba mode guys. Cukup tenang banget. Coba AI autonya ini nyala, ini nyala nanti di situ ada indikator AI auto di LED-nya. Bentar. Mana sih? Oh, ini masih mode guys. Ini mode drive ya. Nah, ini AI auto. Kita pindah ke bawah. Oh, mode cool lagi. Nah, mati ini. Indikatornya mati ini. Terus kita coba. Wow. Jadi ya lah, bisa sih, cuma gue jadi mau nih. Terus habis itu ada slip kita lah, pencet. Nah, slip itu ya biasa lah, 1 sampai berapa, 9 apa lah. Oh ya, sampai 9, bener. Kalau kita slip timernya, ini lah, enggak ya. Oh, timernya enggak, ya lah, nih. Terus kita pencet, harus swing. Oh, ini yang atas. Tuh. Ini agak ke bawah lah. Ya lah gitu lah, makin ke bawah lah, makin ke bawah lah. Ini auto. Habis itu kita coba timer ya, yang auto aja lah. Tahun berawal terus di oke set. Nah, tuh ada lampunya. Kita lah. Kem solo lah, wajib. Kita kem solo. Lampunya apa banyak ya, lucu ya. Habis. Wow. Otor itu apa? Cepat sih ya. AC-nya dingin, baterainya lah. Alkal bin, tuh kan panas soalnya. Kita lihat sih. Ada sih, matiin ya, udah ditutup sama yang punya. Nih, matiin ya. Kita lawan matiin. Matiin yang sana dulu. Kita matiin yang sana dulu. Kita matikan ya, gila ya, sama aja aslinya.
Aduh, namanya biar bersih, tapi jangan lah ya, nanti kurang gak mati mas. Tak mati, ini mana lohnya. Oke. Kita kembali ke owner-nya. Jangan lupa mampir ke sini guys. Oke guys, jadi kita ini masih di stories ya. Ini lanjutannya, jadi kita kayak hari selanjutnya gitu ke sini lagi. Ya, kita udah nge-review AC-nya inilah. Terus kita coba review odornya ini guys. Nah, ini odornya. Wow, odornya gemoy. Odornya itu di sini. Nah. Itu kelihatan kipasnya muter. Gemoy. Gerung-gerung-gerung gitu kan. Kena kopir lagi gimana? Udah gitu sih guys. Nanti lanjut. Ini bagus gak sih? Kayak ada daun-daunnya gitu kan. Mana sih spesifikasinya? Nah ini. Ya nggak kelihatan lah. Udah ya guys.